Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Adalah seorang manusia yang mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Seseorang manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian, yang harus mempunyai partner, yang harus mempunyai teman dalam segala urusan mereka. Karena itu, dalam agama Islam, agama menuntut kita, memerintahkan kita untuk memilih teman. Untuk memilih partner kita dalam hidup kita yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua pertemanan, semua ikatan akan terputus nanti di hari kiamat kecuali teman-teman yang selalu bertakwa. Pertemanan yang dipondasi, yang didasari oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah kalian bersama orang-orang yang benar. Maksudnya orang-orang yang benar di sini adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk selalu bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, qala alaihi salatu wassalam, al mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Akhrajahu al Hakim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Ahmad. Al-mar'u 'ala dini khalilih, seseorang itu tergantung agama temannya. Karena itulah hendaknya di antara kalian melihat siapa yang akan diajak berteman. Seorang teman mempunyai pengaruh. Seorang teman adalah sebuah barometer terhadap sifat orang yang ditemani. Ketika seseorang berteman dengan orang-orang yang saleh, maka otomatis dia akan menjadi orang yang saleh. Ketika orang-orang tersebut berteman dengan penjual minyak wangi, maka otomatis orang tersebut akan menjadi wangi. Dan sebaliknya, ketika seseorang berteman dengan orang-orang yang nakal, orang-orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, maka dia akan jauh pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam qal, jalisul ulama wa zahimuhum birukabikum, fa inna Allah yuhyil qulubal maytata binurul hikmati kama yuhyil arda biwabilis sama. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam bersabda, jalisul ulama, duduklah kalian bersama ulama. Tidak sampai di situ. Wazahimuhum birukabikum. Dan dekatilah, dempetlah kalian dengan mereka birukabikum, dengan lutut-lutut kalian. Fa innallaha yuhyil qulubal maytata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati-hati yang mati binurul hikmati, dengan cahaya hikmah, kama yuhyil arda biwabilis sama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi dengan air yang turun dari langit. Di sini perlu kita garis bawahi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sampai berhenti di jalisul ulama. Duduklah kalian bersama ulama. Akan tapi beliau melanjutkan sabda beliau, wazahimuhum birukabikum. Dempetlah kalian dengan mereka, birukabikum, dengan lutut kalian. Ulama mengatakan, hadza kinayah 'anil ghurub. Ini adalah sebuah kinayah, sebuah perumpamaan. Hendaknya kita selalu dekat dengan ulama, selalu dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, selalu dekat orang-orang dengan orang-orang yang berilmu, ilmu agama, ilmu yang mereka yang selalu mengamalkan ilmu, mereka yang tahu dengan hakikat ilmu. Kita dekati mereka. Karena mengapa? Apa sih manfaatnya duduk dekat dengan ulama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah yuhyil qulubal maitata bi nurul hikmah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati-hati yang mati dengan cahaya hikmah. Dan hikmah tidak bisa kita ambil, tidak bisa kita peroleh kecuali dari ulama, kecuali dari orang-orang yang berilmu. Karena hati perlu makanan, sebagaimana jasmani badan kita perlu makanan. Dan apabila hati kita tidak kita beri makanan, tidak kita beri konsumsi, maka hati kita akan mati. Ketika hati kita sudah mati, maka kita tidak akan merasakan kelezatan ibadah, kelezatan amal ibadah yang kita lakukan. Dengan apa kita beri hati kita konsumsi? Yaitu dengan hikmah. Dari mana kita bisa peroleh hikmah ini? Yaitu daripada ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang baik, orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu seorang ulama mengatakan, la tashab man la yanhaduka haluh wa la yadulluka ala Allahi maqaluh. Jangan sampai engkau temani seseorang yang keadaannya tidak membuat engkau semangat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yadulluka ala Allahi maqaluh. Dan yang perkataannya, yang dimana perkataannya tidak membuat engkau memberikan, tidak membuat engkau mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dua kriteria ini, keadaannya tidak membuat kita sadar, tidak membuat kita semangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perkataannya tidak menunjukkan diri kita untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan pernah temani orang yang seperti ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik, memberikan kita hidayahnya untuk mendapatkan teman yang baik, sehingga teman ini menjadi saksi kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan memasukkannya Allah subhanahu wa ta'ala kita dalam surganya nanti di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thank you.